살살살살 Setelah kemarau panjang, masyarakat Musi Banyuasin bersyukur akhirnya hujan turun deras. Hujan deras mengguyur Kabupaten Musi Banyuasin pada hari Selasa 27 Agustus 2019 malam. Warga Kabupaten Musi Banyuasin justru menyambut gembira karena sudah lama Kabupaten Musi Banyuasin dilanda musim kemarau panjang. Seperti yang disampaikan salah satu warga Kecamatan Sekayu, Hengki, mengatakan bahwa ini merupakan anugerah oleh Kabupaten Musi Banyuasin karena panjangnya musim kemarau, banyak sekali dampak yang dirasakan baik dari manusia maupun alam sendiri. Hujan deras mulai mengguyur kota Sekayu sejak pukul 5 sore dan hampir seluruh wilayah kebagian hujan dengan intensitas tinggi tersebut. Hujan ini ditandai dengan mendung tebal dan angin sejak pukul 4 sore.